kedokteran hidup. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan sendiri tak dapat satu sen serai hidup yang masuk dalam kehidupan kita hari-hari ini. Mana kita nak cari duit ni? Kita tak ada satu sen pun dekat tu. Saya macam mana kita nak buat? Kita ada tanah 10 ekar sawit, tapi tak boleh nak bagi kita walaupun 10 ringgit. Kan anda cantik benda ni. Kita sekurang-kurangnya kita mesti tahu tentang kesusahan yang dihadapi oleh rakyat tanah ini. Duduk di sana mesti perlu duit untuk beli beras, untuk beli makan, untuk mesti hidup. Tetapi ada satu perkara yang tak dapat masuk akal kan? Bila dia semua di sini tak dapat bantuan, tak dapat cara hidup daripada pihak yang berwajib. Inilah satu perkara yang kita mesti fikir untuk masa depan kita. Kita mesti sama-sama fikir untuk masa depan kita. Bagaimana yang harus kita nak daripada kerajaan kita? Dulu kita ada, dah ada elok, dah ada, tapi kita tukar. Akhirnya kitalah yang akan menghadapi. Apa yang kita hadapi ini adalah kesan daripada tindakan kita dalam kerajaan yang lepas. Jadi kita nak suara kita didengari oleh kerajaan. Supaya bayar background, bayar cara hidup kita. Bayar, bayar kita dapat menikmati kehidupan kita seharian. Kita nak anak-anak kita, muda kita disediakan peluang-peluang kerjaan yang baik-baik. Supaya mereka dapat bekerja, keluar daripada universiti dapat bekerja. Betul tak? Jadi kalau dulu kita dapat brief, kita nak kita sambungkan brief. Brief bukan benda. Kalau kita belajar duduk, kita duduk di luar negara, duduk di di London atau di United Kingdom contohnya, di Denmark ke sana, memang dia bagi bantuan kepada orang-orang yang tidak mempunyai pendapatan yang baik untuk sementara waktu. Memang dia bagi kerana untuk memastikan rakyat dia dapat hidup dalam baik-baik. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hari inilah saya berharap kita sama-sama, walaupun hari itu kerajaan faham, kita kerajaan tak sama dengan kerajaan bersuat, tetapi masih boleh lagi kita memberikan bantuan-bantuan yang sewajarnya kepada mereka-mereka yang diperlukan. Jadi sama-samalah kita berdoakan. Mudah-mudahan apa yang kita ada pada hari ini, Allah tambahkan lagi nikmat kita. Ini saya nak beritahu satu lagi. Tahun depan mungkin insyaAllah kerajaan akan mendukungkan satu lagi, mendukungkan jawatan kuasa kemajuan dan kemakmuran kampung bagi menggantikan SPKK yang sedia. Dah diumumkan ya, yang Muhammad Budi Besar sudah tidak lewat yang baru-baru. Kita buat ni bukan kita saja nak buat. Sebab kita buat ni pun dia akan menjelaskan banyak 7-8 juta setahun untuk memberikan untuk menubuhkan JKK ni. Dan kita tubuhkan JKK ni sebab kerajaan bagi yang mengada pada hari ini telah berhasil membuka NPKKP. Apa? Mana satu P? NPKK yang ada untuk ini dah buat kerja yang sebaiknya. Konsep yang kita NPKK kita hari ini kita tubuh kat Matapau dapat menjalankan tugas dengan baik. Satu, empat bahaya kita turun jaga tanah pulutan, jaga dengan baik. Tempat rumah kita dah jaga dengan baik. Semua tempat menjalankan kerja dengan baik. Tapi apa sebab nak tunggu yang baru? Kan satu pembajaran nak buat kita, nak buat supaya kita kalau ada bayar kalah kalau kampung yang itu NPKKP bukan orang kampung ni kepala. Dia rasa dah kelihatan orang kampung yang kepala. In tuhfadah tuta'imu mis kinan au akthar أشعرت أخي بإنسان محروم يشكو يتلوع زوجته أضحت في حزن فعذاب العيش لها أوجاع والطفلة والطفلة
saya, berhubung kewangan untuk perubatan anak saya. Dan terima kasih kepada kedua-duanya sekali. Terima kasih kepada kerajaan di Pahang yang memberi semangat kepada anak saya إجام كل فتى لا مال لديه فما يصنع